Anies Baswedan tengah menjadi buruan awak media. Ini tak lepas dari banyaknya kontroversi terkait program Pemprov DKI. Namun Anies Baswedan enggan untuk menanggapi semua masalah tersebut. Anies bahkan menghindari awak media saat dimintai tanggapan terkait kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penyelenggaraan Formula E di Monas. Hal yang sama juga dilakukan Anies saat ditanya soal revitalisasi tim yang dipertanyakan oleh seniman yang tergabung dalam Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ. Seolah tidak ada pertanyaan apa-apa, Anies justru mengajak awak media untuk membuat video TikTok.